Dari video amatir yang didapat tim liputan Kompas TV, terlihat percikan api di lokasi rumah warga yang hancur akibat ledakan besar. Selain itu, masih terdengar juga rentetan suara ledakan kecil menyerupai suara petasan. Kejadian pada Jumat pagi di pelosok Kuning Mino Martani Ngaglik Sleman Yogyakarta membuat warga setempat gempar saat terdengar ledakan besar dari dalam sebuah rumah kosong. Tak sampai di situ, warga pun bertambah heboh ketika melihat rumah tersebut hancur. Pasca peristiwa ini, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Kuat dugaan ledakan bersumber dari bahan baku petasan yang tersimpan di dalam rumah. Namun siapa yang menyimpan bahan baku petasan tersebut hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Penyebabnya apa, Bu? Dugaan sementara adanya ledakan petasan. Kalau lihat kondisi rumah seperti ini berarti petasannya ini. Ada dua yang besar. Sementara dari hasil pengumpulan bahan sementara ya Mbak, itu ada dua petasan yang besar. Selain menghancurkan satu rumah hingga roboh rata dengan tanah, sejumlah rumah warga lainnya juga dilaporkan rusak di bagian jendela dan genteng. Terkait pemicu ledakan, hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Pasalnya, saat kejadian tidak ada satupun orang di dalam rumah dan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa tersebut. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta.